La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang kalau sudah jatuh kena syubhat ditambah syahwat lagi, enggak mungkin dia selamat. Fai'as minhu, pesimislah kamu dari dia kalau Allah tidak menyelamatkan dia. Ada orang jatuh ke dalam kekeliruan karena syubhat. Secara syahwat enggak terlalu, ini lebih mudah untuk dinasihati. Begitu dikupas permasalahan tersebut secara ilmiah, dia akan kembali. Atau orang yang syahwat. Syahwat, dia tahu itu haram tapi karena syahwat saja. Begitu diingatkan neraka Allah, mudah dia kembali. Tapi ini masalahnya, dari sisi sifatnya memang dia ingin itu, sedang mencari-cari pembenaran. Memang dia suka misalkan musik, ya suka berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Cuma kok selama ini ada dalil-dalil yang enggak membolehkan, tiba-tiba muncul guru agama yang kasih angin untuk itu, kasih angin. Tahu ya kasih angin ya? Ya. Dikasih angin. Enggak apa-apa. Yang penting hati kita. Ah, ini baru ustaz yang hikmah. Ustaz yang paling tahu perasaan umat. Enggak apa-apa kok. Ada dalilnya kok. Udah, orang yang seperti itu enggak mungkin balik lagi. Enggak mungkin balik lagi. Kalau Allah tidak menyelamatkan dia. Dia memang suka popularitas, ya. Ditambah lagi ada yang ngasih syubhat. Ya, kamu ini public figure, kamu kasih nasihat, kamu bayar orang dapat ide. Akhirnya dia berlarut-larut seperti itu, seperti lilin. Dinasihati, kamu belajar dulu akhi. Enggak bisa lagi. Karena syahwat dan syubhat sudah bertemu. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau syahwat dan syubhat sudah bertemu di hati seseorang, fai asminhu, pesimislah kamu dari dia. Enggak akan kembali lagi dia. Kecuali rahmat Allah turun untuknya. Karena kalau dia dapat syubhat tanpa syahwat, terangkan permasalahan ilmiah, selesai, ya kan? Iya, atau syahwat, ya tahu hukumnya, lebih mudah untuk dikembalikan. Diingatkan neraka Allah, diingatkan kematian. Tapi ini masalahnya, dia sudah kena syubhat dan syahwat juga. Syubhat kena. Dan dari sisi tipikalnya memang dia suka hal-hal yang seperti itu, suka tampil, suka dengan maksiat itu dan seterusnya. Terus enggak akan kembali lagi, enggak akan mendengar nasihat kita. Bahkan orang yang memberi nasihat kepada dia akan difonis salah, bahkan akan dibantah oleh dia.